Halo guys, jadi alhamdulillah kemarin aku kesampaian untuk beli mesin jahit mini yang aku idam-idamkan sejak lama. Dan ini dia mesin jahitnya. Jadi di video kali ini aku mau ngasih sedikit review yang mungkin berguna untuk kalian yang kepengen atau ada rencana untuk beli juga. Oke? Jadi ini adalah mesin jahit mini yang bertipe YFSM 306. Aku belinya di Shopee dan harganya itu Rp185.000. Jadi saat beli mesin jahit ini itu memang udah terpasang ya semuanya, benangnya itu emang udah terpasang kayak gini dari sananya, karena dari tokonya sendiri itu bilang kalau dia sebelum ngirim barang itu udah dicoba dulu, jadi memang yang dikirim itu yang memang benar-benar berfungsi. Nah, dalam pembelian mesin jahit ini itu juga dilengkapi sama alat-alat yang lainnya, nanti aku tunjukin satu persatu ya. Nah, packingannya itu rapi dan di dalam kardusnya itu ada styrofoam gitu kanan kiri. Terus ini bakal aku keluarin satu persatu barang yang dikasih, barang mesin jahitnya. Nah, sekarang kita bakal coba untuk jahitnya ya. Jadi pertama-tama kita pasang dulu adapternya. Adapternya itu di bagian sini. Bisa dilihat untuk pedal itu di bagian atas, untuk colokan adapternya itu di bagian bawah. Supaya kelihatan lebih jelas, aku coba redupin cahaya ring light-nya ya, supaya kalian juga bisa lihat lebih jelas kalau ada lampunya. Tuh, kelihatan kan? Hanya karena ini udah terang, jadi aku matiin aja lampunya. Dan aku bakal coba jahit pakai perca ini, karena perca yang dari sananya udah aku coba buat ngetes waktu barang ini sampai kemarin. Jadi cara jahitnya adalah siapkan kain, terus pastikan benangnya itu udah terpasang ya, jangan sampai nanti ngejahit tapi benangnya belum kepasang. Udah, terus turunkan. Kalau udah, tinggal kita on dari sini atau bisa pakai pedal juga, terserah. Nah,
Kalau yang tangan ini sebenarnya lebih gampang kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau mau dibalikin, kita putar. Atau kalau misalnya udah selesai juga nggak apa-apa. Jadi ini kita naikin dulu. Oke. Ya, kita gunting tuh di sini kurang panjang. Di sampingnya. Udah putus. Selesai. Jadi hasil jahitannya itu kayak gini. Tuh, rapi dan biasa kayak mesin jahit pada umumnya. Hanya ini pakai listrik dan ukurannya itu mini. Bagus menurut aku. Hanya mesin jahit ini kan alhamdulillah berfungsi dengan bagus ya. Hanya ada satu aja minus kecilnya itu, yaitu di bagian sini. Ini aturannya di bagian sini itu, kalau ditekan dia bakal muncul keluar dan bisa untuk tempat naruh skoci. Kalau misalnya skoci ininya itu habis, kita bisa ngisi dari sini lebih gampang. Hanya punya aku, kalaupun ditekan itu nggak keluar-keluar. Tuh, nggak muncul-muncul ya. Aturannya begitu ditekan tuh terus keluar dia gitu. Agak lebih panjang supaya untuk bisa naruh skocinya ini gitu. Itu aja sih minusnya, hanya kalau yang lain nggak ada dan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, barang-barang apa aja yang ada di dalam atau satu paket sama mesin jahitnya? Itu ada satu buah buku petunjuk, ini pakai bahasa Inggris. Tapi walaupun pakai bahasa Inggris, ini mudah banget untuk dimengerti. Kayak gini. Satu buah petunjuk. Lalu juga ada satu buah pedal. Satu buah pedal untuk kaki. Terus juga satu buah adapter untuk power eksternal. Jadi kita pakai ini, pakai listrik kalau mau menjahitnya. Lalu juga dikasih satu buah meteran jahit. Satu buah benang. Dan ini benang merek Butterfly yang bagus banget. Merek Butterfly ini tebel, nggak yang kayak merek-merek lain yang asal-asalan yang gampang banget putus benangnya. Terus juga dikasih ini. Nah, di dalam kotak ini itu ada satu buah jarum jahitnya. Kalau ini patah dan mau diganti itu dikasih jarum tambahan. Terus juga ini empat buah skoci. Dua skoci udah diisi, dua lagi itu kosong. Tuh, dua udah isi, dua lagi kosong. Dan satu lagi, ini ada alat bantu untuk masukin jarum. Kayak gini. Ini alat bantu untuk masukin jarum karena jarum di sini masukin benang, salah ya. Jadi ini tuh alat bantu untuk masukin benang. Karena di sini itu kan benangnya agak susah untuk dimasukin. Jadi kita giniin. Terus tinggal kita tarik aja benangnya, jadi lebih mudah. Udah, itu aja barang-barang yang termasuk dalam satu set mesin jahit ini.
Nah, aku bakal ngasih tahu bagian-bagian dari mesin jahitnya. Kita lihat ya. Ini tempat benang utama untuk benang yang di atas. Waktu menjahit hasil jahitnya itu bagian atas tuh di sini. Bagian bawah itu benangnya di sini. Nih, dan ini bisa dibuka. Ini untuk benang bagian bawah. Lalu di bagian sini ini adalah on dan off. Untuk kalau misalnya kita mau jahit secara otomatis, misalnya jahit lurus yang panjang, jadi kita nggak usah capek-capek neken pedal ataupun neken pakai tangan. Jadi cuman kita on kan aja, nanti dia jalan aja terus kayak gitu. Nah, ini on off nya dan ini adalah tombol untuk kecepatan. Jadi mesin jahit ini bisa dua kecepatan, dua macam kecepatan, yaitu kecepatan rendah dan kecepatan yang tinggi. Lalu di bagian sini ini untuk menaik turunkan jarum seperti ini. Nah, yang ini untuk mengisi skocinya, bisa dinaik turunkan. Lalu ini juga dilengkapi dengan lampu penerangan di bagian sini. Tuh bisa dilihat ada tanda lampunya. Ini nanti tinggal ditekan aja kayak gini. Terus di sini ada gunting untuk menggunting benang, untuk memotong benang. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari gunting, karena tinggal kita selipin aja benangnya di sini kalau siap jahit, terus udah tergunting kayak gitu. Nah, dan terakhir ini adalah bagian untuk menaik turunkan penahan kain. Kalau kita turunkan, ininya bakal turun juga untuk nahan kain waktu kita ngejahit. Kalau kita naikkan, itunya juga bakal naik. Dan aku rasa segitu aja review dari aku tentang mesin jahit mini ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalian bisa komen di bawah kalau ada mau nanya-nanya sesuatu tentang mesin jahit ini. Terus untuk link pembeliannya, tokonya itu bakal aku cantumin di description box, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!